Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kuliah subuh Masjid Jami Al-Mu'awanah yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zainuddin Mata'anallah bituli hayatih, juga guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Aminuddin Mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumihi, dan juga para asatidah lainnya yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Farisi. Ya, saya ini sebenarnya ngajarnya setiap malam Ahad atau malam Minggu, ya, kajian Sahih Al-Bukhari. Ya. Dan juga saya kebetulan juga ngajar di masjid sebelah Al-Abror, dan juga mengisi juga di Masjid At-Taubah Akri. Ya, mungkin para jamaah sebagian kenal, atau yang sebagian yang belum kenal, perkenalkan, saya asli kampung Pulo, Pulo Kalibata. Ya. Nggak jauh dari Masjid Jami As-Salafiyah, ya, sebelum rumah sakit CMC. Ya, takutnya jamaah nanya, ini siapa nih Ustadz gitu ya. Nah, jadi nggak jauh-jauh, kita tetanggaan. Alhamdulillah ini pertama kali saya ngisi di hari Ahad pagi. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, Allah kasih ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah akhlaknya para wali. Ya, akhlaknya para wali. Untuk apa kita belajar akhlaknya para wali? Sebelum kita belajar akhlaknya Nabi, kita pelajari dulu akhlaknya wali. Karena nggak mungkin kita sampai langsung bisa berakhlak kepada dengan akhlaknya Nabi sebelum kita berakhlak dengan akhlaknya wali. Okay. Jadi kalau ada orang, ini pengen berakhlak kayak Nabi, kejauhan Nabi, ketinggian. Jangan ke Nabi dulu, ke ulamanya dulu, ke aulianya dulu, ke orang solehnya dulu, begitu hadirin. Makanya dalam Al-Qur'an ketika menafsirkan kalimat, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ulama tafsir mengatakan tafsirnya adalah jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Jadi untuk menuju nabiin prosesnya sholihin dulu, begitu hadirin. Ya. Nah, apa tuh di antara akhlak mereka? Ya kalau kita sebutin enggak cukup nih, sampai 2 tahun juga enggak habis-habis. Cuman kita sebutkan satu saja dari akhlak mereka, yaitu kasratus syafaqati alal muslimin atta'i wal 'azi. Para salafuna saleh atau para aulia Allah, di antara akhlak mereka adalah mereka sangat, ya, sayang, sangat cinta, atau mereka itu banyak kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Khususan kepada orang yang taat dan orang yang maksiat. Ya. Jadi kalau para aulia itu bukan hanya ame yang taat doang hadirin sayangnya. Mereka juga sayang ame yang maksiat. Makanya kita jangan tertipu, ada wali, ya, wali deketin orang yang tukang maksiat. Ya kan ada tuh, ya, kayak model Habib Lutfi, Habib Umar, itu kalau deketin orang yang tukang maksiat, sebenarnya isyarahnya agar dia berubah, biar jadi taat. Ya. Jangan kita merasa kepedean kalau ada wali senyum sama kita, kan begitu ya. Kita kadang kalau ketemu wali-wali yang kasyaf, yang bisa baca hati kita, itu kita jangan kepedean kalau dia orang senyum sama kita. Karena gak sedikit para aulia ketika ngelihat orang senyum, itu bukan karena kebaikan kita, justru karena banyaknya borok kita. Justru karena banyaknya dosa kita, maka mereka senyum. Tuh. Ada satu kisah, saya punya murid cerita. Waktu dia lagi belajar di Hadramaut,
ketemu si guru. Si guru ini terkenal kasyaf. Kalau di Hadramaut jangan heran ya, ulama-ulama kasyaf itu jangan heran, udah banyak di sana yang begitu. Ketemu nih guru, ketemu nih ulama, disenyumin tuh. Nggak lama dipanggil ke kantornya, suruh ngadep khusus berdua. Udah sampai di kantor, diomel-omelin. Ente jangan begini, ente nggak boleh begini, besok jangan begini, nggak pantas santri begini, begini, begini. Sebutin semua tuh. Padahal sebelumnya diapain tuh? Disenyumin tuh. Ya. Nah, inilah bentuk sayangnya mereka. Ya. Nah jadi, ya, para aulia, para solihin itu mereka bukan hanya sayang sama orang yang taat saja, tapi sama yang nggak taat juga sayang. Wahada min ashrafi akhlaqihim, inilah yang merupakan ya bentuk kemuliaan akhlak mereka tuh ya. Wala yaqdiru 'alal amali bihi, tidak akan mampu orang mengamalkan akhlak ini, illa man nawwarallahu basiratahu, kecuali orang yang Allah sinari hatinya. Jadi enggak sembarangan orang Pak bisa berakhlak kayak akhlak begini. Wa kana ashfaq 'alan nasi min anfusihim bihukmil irs li rasulillah. Para aulia, para solihin bisa beramal dengan akhlak itu sebab mereka mendapatkan warisan akhlak dari Rasulullah. Jadi akhlak yang model begini tuh nurunin hadirin. Ya. Kita pernah mendengar ada aliran sesat, Mu'liya Eden, Ahmad Musodek, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Itu kata guru saya, mereka semua aliran itu punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama enggak punya guru. Sama-sama enggak punya guru. Coba ya Eden, siapa gurunya? Belajar di mana? Mondok di mana? Atau mulazamah dengan ulama siapa? Enggak ketemu. Ahmad Musodek coba bisa begitu. Belajar di mana? Berguru dengan siapa? Enggak ketemu. Tapi kalau kita lihat, misal kata guru kita, ya, Kiai Haji Muallim Syafi'i Hazami tuh, yang kita kenal masya Allah ulama besar Jakarta. Siapa ya gurunya? Al Habib Ali bin Hasan bin Husain Al Attas. Habib Ali bu Bungur. Habib Ali siapa ya gurunya? Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habisyi Kuitan. Habib Ali siapa ya gurunya? As Sayyid Al Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Habib Usman siapa gurunya? Al Habib Abdullah ya bin Husain bin Tahir. Terus nyambung sampai siapa? Rasulullah. Makanya aneh-aneh gak kuitan? Enggak aneh-aneh. Enggak ada yang ngaku Jibril, enggak ada yang ngaku Tuhan, enggak ada yang ngaku nabi. Kenapa enggak ngaku nabi, enggak ngaku Tuhan? Karena mereka ilmunya diwariskan dari gurunya. Tuh. Ya. Jadi yang namanya ilmu itu harus ada pewarisnya, ya. Yang namanya waris bisa nggak orang lain dapat? Nggak bisa. Warisan itu hanya bisa didapat dari orang dekat, bapak ke anak, ya. Dari bapak ke paman bisa tuh. Tapi kalau misalnya orang jauh nggak mungkin dapat. Makanya kalau kita pengen dapat warisan nabi, deketin sang pewarisnya yaitu alim ulama. Nah begitu juga, bukan hanya ilmu yang diwariskan oleh para ulama, tapi rahmat yang diwariskan terus sampai Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi ketika ngajarin sahabat hadirin, bukan hanya ngajarin ilmu, tapi ngajarin rahmat. Karena ilmu yang dibawa tanpa diiringi rahmat, maka ilmu jadi musibah. Contoh, ada imam misalnya sholat. Ya, imam sholat, sholat johor. Bacanya surat Al-Baqarah. Surat apa tuh? Al-Baqarah. Saya mau tanya, salat johor baca Al-Baqarah panjang pendek? Berapa jam baca Al-Baqarah? Kira-kira Ustaz Amiruddin berapa Ustaz Al-Baqarah? Ada 2 jam. Sekarang seandainya ada orang salat Jumat atau enggak salat johor baca surat itu aja, orang gerutu enggak tuh? Gerutu. Kenapa dia bisa baca panjang? Kan bener baca Baqarah. Nggak punya kasih sayang sama orang. Lihatin dong, kan nggak semua orang yang sholat kayak kita. Di antara kita jamaah, ada yang lagi kerja, ada yang pengen narik, ada yang lagi ada uzur kebelet, kan begitu. Maka di antara ciri sayangnya orang kepada jamaah, kepada umat, kalau jadi imam jangan lama-lama tuh, menyesuaikan kondisi jamaah.
Nah ini rahmat, ini diwariskan ini. Ya, kalau jadi khotib tuh ya kan ada khotib lama banget, khotib setengah jam hadir. Ada gak khotib yang setengah jam? Ada. Kenapa bisa lama-lama jadi khotib setengah jam? Karena gak lihat jamaah. Padahal jamaah udah kasih kode. Aminnya kenceng kan gitu ya. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang barokah. Amin. Kalau udah amin begitu udah kode udah barokallahu liwalakum udah selesai gitu. Jangan diterusin panjang. Ada jamaah kodenya di dehem. Begitu. Makanya saya kalau jadi khotib jamaah dehem udah barokallahu apa nih. Pokoknya patokannya 15 menit. Paling banyak banget 20 menit. Lebih dari itu jangan hadirin. Rahmat. Nah ini kembali lagi. Jadi yang diwariskan amin Nabi bukan cuma ilmu tapi rahmat. Nah ini rahmat dari Rasul ke tabiin, sahabat, sahabat ke tabiin, tabi ke tabi tabiin terus sampai kita, sampai ulama kita. Sehingga yang jadi ustadz, yang jadi kiai kalau benar punya sanad pasti punya kasih sayang. Tuh. Maaf ya, banyak orang-orang tuh yang cenderung ke aliran ekstremis. Pokoknya kalau ngelihat orang maksiat, bawaannya pengen gebugin aja. Kalau ngelihat orang pada nongkrong, bawaannya pengen bubarin aja. Tak dulu. Orang yang nongkrong, orang yang maksiat sama kita, kira-kira lebih jahat mana? Lebih gede mana dosanya? Orang yang berbuat maksiat, dia minum khamr, dia gak sholat sama kita, kita sombong, hati kita merasa lebih baik, lebih gede dosa kita, hadirin. Maka ada cara bagaimana ulama melerai atau membubarkan cara apa orang-orang yang berbuat maksiat, ada cara, enggak langsung dibubarkan. Bahkan ada yang mau cara instan aja, pokoknya kalau ada orang kafir bom, begitu, ada gak tuh? Ada orang maksiat bom, kelar tuh. Nah, ini orang enggak punya rahmat hadirin. Bahkan kata Syekh Syarawi, ada anak muda pemahamannya ekstremis, ditanya, ya anak muda ente kalau ngelihat ada tempat maksiat ente pengen apain tuh tempat maksiat? Kata anak muda, saya akan bom. Emang kenapa? Lo orang maksiat sama Allah harus dimusnahkan. Apa kata Syekh Syarawi? Ente kalau ngebom mereka dalam kondisi mereka maksiat, kira-kira ujungnya mereka husnul khotimah apa suul khotimah? Suul khotimah. Kira-kira kalau ente bom mereka suul khotimah, yang girang Allah apa iblis? Iblis. Berkat dia ngebom orang lagi maksiat, jadi mati suul khotimah. Surga apa neraka? Neraka. Nyenengin iblis apa nyenengin Allah? Berarti yang ngebom maksiat bener salah? Salah. Bukan dibom caranya ya. Bukan apa? Dibom. Ada salah seorang wali dalam kitab beliau juga disebutkan, ini wali jualan ganja di depan masjid ya. Kalau dulu ganjanya gak dibakar, diemut. Kalau mungkin hadirin pernah lihat tuh ada yang namanya gat ya, di Yaman ada namanya gat. Itu gat atau kayak semacam ganja kalau kita papah, kalau kita apa? Kita kunyah model kayak siri, itu bisa enggak tidur sampai 3 hari. Ini biasa dikonsumsi ame sopir-sopir yang jaraknya jauh. Itu mereka kalau makan begituan 3 hari enggak tidur hadirin. Nah, ini ada orang kecanduan dengan begituan. Nah, ini wali subhanallah dagang depan masjid. Dagang depan masjid, didagang begituan. Ada ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang kitab syarah ya Sahih Bukhari yang dinamain Fathul Bari. Segini tebal kitabnya. Ini ulama pengen ke masjid, dilihat depan masjid ada orang lagi jual apa tuh? Jual ganja. Orang-orang pada beli tuh, pada nawar, pada beli. Emang orang demen begituan. Akhirnya kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bilang, fulan, manusia, kalau seandainya Dajjal turun hari ini, pasti ente ikutin Dajjal. Lah ente baru begini aja udah kepengaruh, apalagi Dajjal yang dahsyat fitnahnya. Akhirnya apa? Ini yang tadi, yang jualan ganja tadi, ternyata subhanallah, ini adalah seorang wali. Masyhur bil wilayah, terkenal kewaliannya. Tapi yang luar biasa, dagang ganja depan masjid. Singkat cerita, ini Imam Ibnu Hajar Asqalani masuk ke masjid habis ngomelin yang jual ganja, dia ke masjid. Dia masuk ke dalamnya, dia sholat jadi imam.
Pas ketika lagi jadi imam hadirin, itu Ibnu Hajar Asqalani lupa baca surat Al-Fatihah. Coba bayangin ya. Imam mana yang pernah lupa baca Fatihah? Ada nggak? Kalau ketuker surat At-Tini ame wal Asri wajar Ustaz ya. Illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi. Padahal kan enggak ke situ larinya. Itu wajar. Karena ayatnya mirip-mirip. Nah, ini Fatihah pakai lupa. Pernah ada imam Al-Mu'awanah lupa baca Fatihah? Kagak ada. Ini Fatihah lupa ditanbih sama jamaah, diterusin alhamdulillahirabbilalamin. Imamnya baca alhamdulillahirabbilalamin. Ayat selanjutnya lupa. Bayangin coba, udah dikasih tahu. Akhirnya jamaah tampil lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ayat selanjutnya lupa lagi. Sampai 7 ayat lupa. Habis surat Fatihah enggak ingat surat, langsung ruku, rakaat kedua begitu lagi sama. Sampai terakhir dia salam selesai, dia bingung, gelisah, ya Allah, dosa apa saya? Kok bisa lupa surat Al-Fatihah ini? Lantas ngobrol sama temannya, wahai fulan, saya ini bingung, ini saya ilmu saya hilang, bacaan Quran saya hilang. Kenapa ini? Lantas itu temannya bilang, emang ente habis ketemu siapa? Iya sih, tadi ane habis negor tuh yang katanya wali dagang ganja depan masjid. Ya ane tegor, kan mungkar. Ah, mungkin dia kali itu, kan wali itu dia. Coba dah nanti ane kesana. Singkat cerita nih, temennya berangkatlah tuh ke tempatnya si wali tadi. Belum itu orang ngomong dengan wali tadi, si wali udah ngomong duluan. Apa kata tuh wali? Ya fulan, inna hadhihi shadmah minallah la minni. Wahai fulan, itu serangan dari Allah bukan dari saya. Jadi yang bikin lupa itu Imam Ibnu Hajar bukan saya, tapi siapa? Allah. Karena kalau kita bermusuhan dengan wali, musuh kita bukannya wali tapi Allah. Man adzali waliyan faqad adantuhu bil harab. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang sama dia tuh. Subhanallah. Katakan sama teman Anda, kalau ilmunya mau balik, datang temuin saya, minta maaf sama saya. Subhanallah. Akhirnya ini dikasih tahu sama Ibnu Hajar. Ya Ibnu Hajar, ini orang itu minta ente minta maaf sama dia, temuin dia. Lantas ditemuin. Ya. Singkat cerita dikasih tahu, ya fulan, ya imam, ya ini biar ente tahu. Saya jual ganja, itu bukan agar orang ngisap ganja. Justru tuh ganja sebelum saya jual, saya doa, saya minta sama Allah agar dengan wasilah ganja orang yang ngisap berhenti. Dan ternyata betul, orang yang beli ganja saban dipakai, saban dimakan tuh ganja, pas habis itu dibuang, pahit, dibuntahin, besoknya berhenti. Beli lagi, makan lagi, pahit, dibuang, besoknya berhenti. Akhirnya orang-orang yang beli ganja di tempat beliau semuanya tobat. Tuh yang kita nggak tahu, hadirin. Ilmunya siapa ini? Ilmunya Nabiullah Khidir. Yang kalau kata orang awam ini mungkar, kata Nabi Khidir, mungkar gak? Enggak tuh ya. Nah yang begini-begini nih, subhanallah ya. Kita mesti husnuzon, baik sangka tuh ya. Nah, bahkan dikatakan di sini wahuna kayar gabun nas fil kurbi minhu, orang yang punya akhlak semacam ini, orang yang baik hatinya, sayang sama orang, orang-orang seneng dekat sama dia. Ya, ciri orang soleh, ciri wali, orang seneng dekat sama dia. Ciri tuh. Kita pengen duduk sama dia, pengen ngobrol sama dia, itu ciri aulia tuh. Ya, makanya orang yang ngelihat Rasulullah sekali lihat lauraahu la ahabba. Siapa yang memandang pasti akan cinta kepada Rasulullah. Ya, kecuali orang munafik. Kecuali orang kafir. Tuh. Bahkan hatta rubbama zadu fid dar al mujawara lahu akthar min al mujawara li ahlihim. Bahkan ulama ya, mereka itu kalau pengen beli rumah deket orang yang soleh ini, mereka berani bayar lebih rumah itu agar berdampingan dengan rumahnya orang soleh. Ya. Jadi beruntung hadirin kalau kita satu komplek sama orang soleh. Kenapa? Mereka tiap malam nangis minta ampun buat tetangga, kita dapat. Padahal kita gak apa-apain. Kita lagi tidur, mereka berdoa, angkat tangan, ya Allah ampunilah tetangga saya. Dapat gak kita? Dapat. Kalau barokah dapat nggak kita?
dapat. Coba lihat orang Kuitang, ini orang Kuitang hadir ini, saya cerita Kuitang aja. Orang Kuitang itu dengan adanya Habib Ali itu keberuntungannya berkali-kali lipat. Coba antum bayangkan dari dulu sampai sekarang, majelis Kuitang tiap Ahad pagi nanti pagi tuh itu banyak yang dagang enggak di situ. Ada tukang ketupat, ada kang bubur ya, ada kang putu, ada kang minyak wangi. Saya mau tanya, itu yang dagang untung apa rugi? Untung, berkah siapa? Berkah Habib Ali ada di situ. Bahkan kalau kita rumah kita sebelah rumah ulama nih, datang tamu dari Hadramaut mampir ke rumah itu ulama, kita bisa ngeliat gak? Bisa. Bisa tabarruk gak? Bisa. Bahkan bisa salaman kalau kita sebelahan rumah kita ame orang ulama tadi. Bahkan yang gak sedikit ada orang-orang yang tinggal deket rumahnya sebelah ulama, kalau tuh ulama bikin pondok misalnya ya, kebagian gak proyeknya? Kebahagiaan, paling minimal ngatur parkir dah, paling minimal kan begitu. Nah makanya hadirin ini orang-orang zaman dulu mereka pengen deket-deket sama orang yang kayak begini, karena deket dengan orang kayak begitu nggak nyusahin, bahkan ngeberkahin mereka. Tuh. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mayakulu yuzadu fi thamanid dar idza kana jaruhu ya talqal wajhi wa hulu wal lisan. Abdullah bin Umar tuh kalau beli rumah, jadi kalau beliau pengen pindah nih, pindah rumah, kalau dia tahu tetangganya itu rumah itu orang soleh, dia kasih duit lebih. Misal dijual berapa nih, 50 juta, dikasih 60 juta. Kenapa? Karena dengan dia beli dengan harga lebih tadi, perwujudan rasa syukurnya punya tetangga orang soleh. Makanya sampai keluar omongan ulama, al-jar qobladdar. Al-jar qobladdar. Cari tetangga dulu sebelum beli rumah. Jadi nomor satu yang kita cari apa? Tetangga dulu. Enak gak tetangganya? Jangan-jangan na'udzubillah min zalik, kita punya rumah, tetangga kita tukang main dukun. Kita bikin usaha, usaha kita diapain? Dikirimin terus, kan begitu? Enak gak? Gak enak. Coba kalau kita punya usaha, kita punya rumah, sebelah kita orang baik, orang soleh tuh. Dia dagang, kita dagang. Dia dagang apa? Dagang es kelapa. Kita dagang apa? Dagang nasi warteg, dagang rumah makan. Enak gak? Enak, kerjasama kan gitu ya. Ada tetangga jualan jus, sebelahnya jualan bakso. Akhirnya apa tuh? Yang beli jus nampir tempat bakso, yang makan bakso minumnya jus, akur namanya kan gitu. Nah kalau kita punya tetangga iri, sirik, dengki, hasud, begitu na'udzubillah mentalik. Makanya aljar qobladdar, kita berhak, kita kalau bisa bersyukur kalau punya tetangga yang soleh. Na'udzubillah min dzalik, kita punya tetangga yang gak soleh tapi luar biasa ulama ahlaknya. Walaupun dia punya tetangga yang gak soleh, ulama tetap pakai ahlak ya. Kalau kita nih punya tetangga, maaf ya, tukang minum, tukang mabok, tukang narkoba, sering ngajak teman-temannya kumpul, berisik, kira-kira kita marah gak? Pasti marah, sewot kita. Kadang-kadang kita siramin air dari atas kubur gitu kan ya. Biar apa tuh? Biar bubar. Tapi lihat bagaimana akhlaknya para aulia. Mungkin jamaah pasti kenal Al-Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Beliau hadirin punya tetangga persis sebelah rumahnya. Tapi kalau zaman dulu jangan kayak, enggak sama kayak sekarang. Kalau zaman dulu ini rumah ada jedahnya. Kayak rumah orang dulu kan gitu ya. Ini rumah, ini pohon rambutan, ini baru rumah lain. Kalau zaman sekarang kan, rumah dempet semua. Ini rumah orang dulu, ini rumah. Persis tetangga Imam Abu Hanifah, itu tukang mabok. Tukang main gitar tiap malam, tukang nyanyi. Abu Hanifah tiap malam sholat, ibadah. Yang dikenal bahwasannya beliau itu sholat subuhnya pakai wudhu, sholat isya. Ada yang pernah? Ada yang pernah sholat subuh pakai wudhu, sholat isya? Nah, saya pernah, orang subuhnya 3:30 gitu ya. Subuh 3:30 ya. Habis itu sholat apa tuh? Subuh 3:30, isanya 4:00 tuh. Jam 3 kan misalnya gitu. Dapat gak tuh wudhunya dengan wudhu isya? Bisa tuh ya, hadirin ya. Gak ubahnya kayak orang. Aneh kemarin jadi imam di Masjidil Haram. Wah yang bener, iya. Jamaah travel bertiga tuh ya Allah. Pasti pernah ngalamin tuh. Nah ini sebelahnya ini tukang main gitar, tukang mabok, nyanyi-nyanyi, beliau sholat, kan keganggu. Tapi pernah gak Abu Hanifah negor? Gak pernah.
Pernah enggak ngomel? Enggak pernah. Didiem aja, biarin dah tuh nyanyi, biarin. Yang unik suatu hari itu malam sepi. Kok tumben sepi? Ah, tidur kali. Besok malamnya sepi lagi. Lebih asyik pada nyanyi. Besoknya lagi 3 hari, nanya sepi lagi nih. Ditanya tetangganya, "Ya Fulan, itu si Fulan mana yang biasa nyanyi tiap malam?" "Wah, di penjara wahai Imam." "Di penjara?" Didatengin langsung penjaranya, tempat tetangganya di penjara. Pas datang orang kaget, Imam Abu Hanifah datang. "Kenapa ya Imam?" "Tolong tuh keluarkan tetangga saya jaminan dia bebas. Saya jaminannya." Lantas ketika dikeluarkan, itu orang yang tetangganya nangis, "Ya Allah Imam, maafin saya. Tiap malam saya ganggu ente, tiap malam saya nyanyi berisikin ente, tapi ente balasannya begini. Ya Imam, izinin ana jadi murid antum." Subhanallah. Yang tukang mabok, tukang main gitar, jadi muridnya Imam Abu Hanifah. Kenapa kok bisa begitu? Karena kasih sayang. Kalau kita nih, kita bandingin kita ya, tetangga begitu nih, tukang mabok, tukang minum, masuk penjara, kata kita, biar rasa. Biar syukurin. Emang tetangga begitu mah jangan dikasih hati, ngelunjak. Na'udzubillah. Jauh gak? Jauh, ya Rabb. Bener gak? Bahkan ada orang ya, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau orang yang termasuk akhlaknya tinggi banget. Ini saking tingginya dikatakan, beliau tuh kalau ngelewatin orang ya, orang ini lagi nongkrong, lagi duduk, kagak ngucapin salam. Ditanya ya, "Kenapa kok antum kalau lewat dia gak ngucapin salam?" "Akhofu an yahtakiruni fala yaduddu alayya salam." Saya takut orang yang lagi nongkrong itu mereka ngeremehin saya. Enggak nganggap saya. Sehingga pas saya salam, mereka enggak jawab. Apa hukumnya jawab salam? Wajib. Kalau gara-gara saya salam yang sunnah, mereka jadi ngerjain yang haram gara-gara enggak jawab salam saya, maka sebab sayalah mereka kena dosa. Allah. Aneh gak mau bikin orang dosa, aneh salam gak dijawab, dosa gak? Dengan aneh gak usah salam. Betul. Tapi orang-orang mari masih jawab gak? Masih, alhamdulillah. Tadi saya lewat ada yang nongkrong, "Assalamualaikum," jawab gak? "Waalaikumsalam." Yaudah berarti gak apa-apa. Tapi kalau kita ngerasa, kalau kita lewat jalanan, kita salam dicuekin, dosa gak yang nyuekin? Gara-gara siapa tuh dosa? Akhirnya gak mau salam, hadirin. Bahkan dikatakan dalam ya oleh Abu Abdullah Antoki, beliau mengatakan, "Idza alimta minan nas alwuqu'a fi irdika idza ra'auka fala tajtami' bihim rahmatan lahum." Kalau kita tahu nih, kalau kita ketemu ame orang, gara-gara kita kumpul ame tuh orang, kita direndahin, kita dijatuhin ya, maka jangan kumpul bareng mereka sebagai bentuk rahmat buat mereka, kecuali di waktu sholat. Kan ada tuh orang nih, kalau didateng dicengin ya, datang dikata-katain, datang direndahin. Yang ngerendahin dosa nggak? Dosa. Yang ngatain dosa nggak? Dosa. Maka gara-gara kita mereka jadi dosa, udah jangan kumpul sama mereka ya. Kumpullah di tempat kita dihargain ya, kita disayangin tuh. Jangan sampai gara-gara kita orang berbuat dosa. Itu gak ubahnya ada orang perempuan pakai celana pendek ya, atau yang kita kenal dengan istilah hot pant, jalan ke tengah jalan, laki-laki pada ngelihat. Saya mau tanya, yang salah siapa? Yang lihat apa yang pakai celana pendek? Dua-duanya. Awal yang mula salah, yang pertama yang pakai celana pendek. Gara-gara pakai celana pendek, laki-laki lihat. Nah, kita enggak lihat depan kita. Kita enggak lihat. Bagaimana ngomong? Lah kan namanya laki-laki kan begitu ya. Biar kali pakai peci gitu. Kalau ketemu yang begitu minimal ngelirik dulu gitu. Entah urusan langsung nunduk lagi belakangan dah tuh. Ya. Nah, ini kan banyak yang begitu. Jadi jangan sampai kita jadi sebab orang lain berbuat dosa. Itu juga bentuk rahmat. Makanya Nabi ketika malam-malam sama istrinya, malam-malam sama istrinya, orang-orang ngeliatin tuh, Nabi sama siapa tuh? Nabi langsung samperin, "Hey Fulan, ini istri saya tuh, ini
istri saya. Kenapa dibilang begitu? Oh, Nabi emang salahnya apa? Enggak, jangan sampai orang gibah. Jangan sampai orang suuzon. Bikin orang suuzon aja Nabi enggak mau. Ya, nah kita kan dikit-dikit bikin orang suuzon tuh. Bikin orang buruk sangka. Kalau bisa kasih tahu, malam-malam jalan bareng orang, siapa misalnya tetangga lihat itu, siapa tuh? Dia kan duda enggak punya bini. Itu belakang siapa? Kasih tahu, berhenti dulu. Ini ada aneh begitu. Jangan sampai gara-gara kita orang sekampung pada suu. Makanya kalau kita bawa tamu dari luar, kita duda enggak punya bini, bawa tamu perempuan masuk ke rumah, padahal adik kita, saudara kita, emak kita atau saudara kita, lapor apa? RT. Lapor apa? RT. Kenapa lapor RT? Biar masyarakat kalau suuzon ada RT yang jawab. Nah, masalahnya bawa tamu dari luar, orang enggak tahu siapa, RT enggak dikasih tahu. Ya, duda lagi enggak punya bini. Ayo, siapa itu? Malam nginep lagi. Orang suuzon enggak? Suuzon. Gara-gara siapa? Kita yang bikin orang suuzon. Ya, tuh. RT mana RT? Ada RT di sini. Hah? Ada? Ah, iya tuh. Kalau RT ada nanti udah tahu dah tuh itu. RT 6. Ya. Ah, jadi kembali lagi begitu. Ya. Waqad kana Ma'ruf Al-Qarhi, ada ulama hadirin namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah. Ini terkenal doanya kayak Habib Soleh Tanggul. Kalau baru angkat tangan langsung kabul, itu Ma'ruf Al-Qarhi. Ini yang unik, suatu hari beliau sedang jalan sama murid-muridnya. Jalan sama murid-muridnya. Idza ra'a 'asiyan, tiba-tiba beliau ngelihat ada seorang pemaksiat. Dalam kisah yang lain ini orang lagi disekoci, lagi berdua-duaan, lagi pacaran. Ya, kalau kita kayak di setu babakan gitu, naik bebek-bebekan gitu ya. Lagi disekoci, lagi pacar-pacaran di tengah danau, di sungai Dijlah. Lalu kemudian ya beliau itu mendoakan. Apa doanya? Ya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau buat dia senang di dunia, buatlah dia senang di akhirat. Salah seorang murid itu nanya, "Guru, kok doainnya begitu? Saya pikir doain biar tenggelam kali gitu." Lagi di perahu. Ya Allah, semoga tenggelam tuh perahu, kan begitu, gitu. Enggak, didoainnya, "Ya Allah, sebagaimana engkau bikin mereka senang di dunia, bikin senang di akhirat." Itu doanya. Am yang maksiat. Coba kita lihat nih, ada orang naik motor, motornya knalpotnya apa tuh? Yang nembak-nembak muka tuh. Apa sih namanya tuh? Iya. Brong namanya, brong. Kadang saya kalau naik motor tuh ada motor begitu, kagak enak juga, udah kita salip aja. Kira-kira pernah enggak kita ngelihat orang motor knalpotnya racing, berisik, knalpotnya brong, kita doain dalam hati sih, ketabrak tuh orang tuh. Pernah enggak kelintas begitu ya? Manusiawi enggak? Manusiawi, umumnya orang begitu. Lagi nongkrong, motor ngong lewat kencang banget, sumpahin nabrak tuh gitu kan gitu. Itu umumnya orang yang belum punya rahmat seperti ini. Tapi beliau enggak ngelihat orang maksiat, jelas-jelas maksiat, didoain, "Ya Allah, semoga mereka senang di akhirat." Subhanallah, itu belum turun dari kapalnya. Pas ketika turun itu orang tobat. Allah Akbar tuh. Tobat. Jadi besok kalau kita lihat ada orang maksiat, naik motor berduaan pelukan, jangan suuzon dulu, bisa jadi bininya. Tapi kalau yang kita lihat benar-benar maksiat, doain. Apa? Doain. "Ya Allah, semoga kasih Allah kasih hidayah tuh." Ya. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan di saat orang lain yang kita doain enggak tahu, itu doa yang diijabah sama Allah. Itu ya. Nah, ini rahmat. Akhlaknya luar biasa tuh ulama tuh. Ada lagi, ya. Wa kana Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala yad'u qattu ala man zalamahu wa yaqulu yakfihi ma halla alaihi min wizri zulmihi. Nah, ada orang namanya Ibrahim At-Taimi. Ini orang kagak pernah doain orang yang zalimin dia. Ya, baik urusan sengketa tanah atau urusannya masalah utang atau disakitin, enggak pernah doain buat orang yang zalimin. Ditanya sama muridnya, "Wahai guru, engkau kok enggak pernah doain orang yang jahat sama engkau?" Apa jawabannya?
cukuplah dia ngerjain dosa itu adalah balasan dari Allah. Ya. Cukuplah orang itu ngerjain kezaliman itu adalah balasan buruk dari siapa? Dari Allah. Karena orang yang ngerjain keburukan hakikatnya dia sedang menanam keburukan. Entar kalau biji numbuh yang tumbuh apa tuh? Keburukan. Ya. Jadi kalau ada orang gampar kita hadirin, balas enggak? Balas enggak? Oh. Kalau kita balas, maka Allah enggak bakal balas. Nah, ini kaidahnya nih ya. Kejahatan yang kita balas, maka enggak bakal dibalas sama Allah. Ya, jadi kalau ada orang nyakitin kita, terus kita balas nyakitin dia, Allah angkat tangan. Allah angkat tangan. Tapi kalau ada orang nyakitin kita, zalimin kita, kita enggak balas, kita sabar, kita tawakal sama Allah, Allah turun tangan. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, balas kagak? Kagak. Kayak kata orang dulu, ya saya masih ingat ya, saya masih kecil nih. Ya. Saban kali berantem nih, berantem sama orang, sama tetangga, sama teman-teman, kata orang tua saya, udah biar Allah yang balas. Begitu. Orang zaman dulu tuh, biarin Allah yang balas. Iya bener gak? Lah kalau orang sekarang, disakitin anaknya. Yang datang siapa? Bapaknya. Bener gak? Bapaknya datang ke rumah. Eh, mana anak lu? Enak banget anak gue main dicubit-cubit aja, main dipukulan. Gue aja gak pernah mukulin dia. Bener gak begitu gak? Ini orang zaman sekarang. Anaknya sekolah di madrasah. Gurunya jewer sampai merah. Yang datang siapa? Babanya. Maki-maki oh, gurunya ditunjuk-tunjuk tuh guru. Gaji gak seberapa. Ditunjuk-tunjuk sama orang tua murid. Akhirnya dilaporin polisi. Ini kejadian yang cerita siapa? Guru saya. Saya masih ingat dulu sekolah tuh kalau kita lagi belajar kan nama anak-anak keluar kelas. Pas guru masuk ketahuan gitu, wah keluar. Langsung pala saya ditaruh meja begini. Diapain sama guru? Diusak-usak. Sampai kuping kita apa tuh? Merah. Lapor polisi. Kagak. Yang paling ajib yang kalau pakai cambang-cambang dia apa itu? Ditarik. Pasti yang di apa usianya di atas saya udah pasti pernah ngalamin. Coba lihat anak sekarang, ada enggak yang begitu? Kagak ada. Nah, pokoknya setiap kezaliman yang kita enggak balas, maka yang balas siapa? Allah. Itu enggak perlu dibalas. Udah cukup. Dia udah berbuat dosa, udah berbuat zalim, itu sudah balasan dari Allah. Tuh, ya. Bahkan hadirin, saya pernah dapat dalam satu kitab. Kalau keluarga kita sering sakit, ya, anak kita sering sakit, itu sebenarnya cara Allah ngapusin dosa kita. Kita kadang banyak dosa di luar, kita nggak sadar karena nggak punya ilmu. Dibales sama Allah dosa kita agar diampunin dengan cara anak dibikin sakit, keluar duit. Untuk apa itu anak sakit? Ngapusin dosa bapaknya. Kadang anak sakit, ngapusin dosa ibunya. Makanya kalau kita sayang sama anak, tinggalin maksiat. Karena yang kena dampaknya adalah anak-anak kita. Tuh. Ya. Anak kita yang jadi dampak, Pak. Makanya kalau ada orang berbuat zalim, nyakitin orang, udah jangan dibalas, pasti dibalas sama Allah. Begitupun orang yang berbuat baik, kita gak usah cari-cari balasannya. Ini pagi ada yang nyumbang makanan, nggak usah pakai kita nungguin balasan Allah, pasti dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairoy, yang berbuat kebaikan meskipun sekecil biji sawi pasti akan dapat lihat balasannya. Itu sekecil biji sawi, itu soto di depan kira-kira sekecil apa itu? Soto apa bukan tuh? Ya? Ini saya sih menerka-nerka aja kan gitu, katanya soto kuah, dia apa namanya tuh? Kira-kira nih, orang yang nyumbang makanan pagi-pagi dibalas gak sama Allah? Kalau kira-kira kita investasi 1 juta dibalas 10 juta, berapa kali lipat? 10. Kira-kira sayang gak kalau cuma 1 juta yang investasinya? Sah? Harusnya berapa ya? 10. Berapa ya 10? 100. Kurang gak? Harusnya 100 juta. Sebanyak-banyaknya. Kan begitu, ntar nyesel kita ya. Coba dulu di Al-Mu'awanah nyumbangnya enggak cuma sekedar soto, satenya kalau perlu gitu. Nasinya semuanya enggak bakal nyesel. Sebagaimana saya pernah hadirin waktu tahun 2021 banjir besar.
Kalau Al Muawana mah nggak bakal nyampe banjir ya. Kalau Al Muawana nyampe pulu kayak apa tuh? Tenggelam semua tuh. Udah kayak apa? Zaman Nabi Nuh kali itu. Ini saya ngalamin langsung. Saya abis bagi-bagiin nasi padang buat korban banjir. Ketemu jamaah. Saya tanya, mau kemana? Mau ngasih susu Ustaz? Oh iya. Kebetulan di kantong ada 20 ribu. Ini nih, buat beli rokok gitu. Saya kasih dia tuh, di 20 ribu. Udah saya pulang ya. Pas pengen naik motor nih, ada ibu-ibu manggil, Ustaz, Ustaz. Kenapa Bu? Ini ya Allah Ustaz, maafin. Ini saya ada titipan buat antum. Dikasih amplop, belum gegas, belum naik motor tuh. Baru pengen naik motor, udah dikasih apa tuh? Amplop, saya buka isinya 200 ribu. Nih 20 ribu tadi nih sedekahnya, dapatnya berapa? Coba tadi ngasihnya 100, sejuta lumayan nih. 20 ribu kurang nih. Nyesel gak tuh? Nah ini kalau gedean mah gak nyesel. Pasti balik, gak mungkin iris kuping saya. Kalau sedekah gak balik iris kuping saya. Ya, cuman kira-kira juga sedekah. Jangan, Ustadz saya mau sedekah rumah saya. Nah, ibu tinggal di mana? Di masjid aja. Lu asli ini mah gak boleh. Ya. Atau baru pulang gajian dari kantor dapat UMR 4 juta. Belum sampai rumah bininya nanya. Pas sampai rumah bininya, Bang duit gajian mana? Udah Bang sedekahin ke masjid. Ini gak boleh. Taruhin dulu buat bini. Bini pertama 2 juta, bini kedua 1 juta. Bini kedua 1 juta. Ini pertama aja lah itu. Jadi sedekah pasti dibalas sama Allah. Kemudian wakana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan iza nazala bi fana idari rafaqatan wa namu yashar yahris mata'ahum ila sobahni. Akhlaknya para aulia, para solihin, kalau ada orang mampir ke rumahnya numpang tidur depan rumahnya, itu barangnya dijagain sampai pagi sama beliau. Ya. Kalau kita kadang nih ada orang gitu numpang apa, numpang ini narok barang, biarin dah hilang-hilang dah. Tinggal dijagain sama beliau, jangan sampai barang orang lain hilang tuh. Ya. Bahkan terakhir diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku orang yang paling kau cintai." Apa kata Allah? "Ya Musa, kalau engkau pengen tahu orang yang paling saya cintai, itu adalah orang yang kalau dengar saudaranya ya kesakitan dia sedih, itu yang paling saya cintai." Ya, jadi kalau kita tahu tetangga kita lagi sakit ya, tolongin, bantuin ya. Tetangga kita butuh duit, pinjemin. Ustadz pinjemnya gede banget 10 juta. Udah kasih 10 ribu enggak apa-apa gitu ya. Yang penting bantu semampu kita yang kita bisa, yang kita ikhlas. Jangan sampai gara-gara bantuin tetangga kita, kita jadi jahat sama dia, jadi zalim sama dia. Kan kadang orang begitu ya. Orang minjem, Ustaz minjem duit berapa? 10 juta. Kita kasih semua. Enggak dibalikin. Akhirnya kita dongkol enggak tuh? Marah enggak tuh? Jangan, kasih yang kita ikhlas. Ya. Jangan sampai kita ngasih sesuatu yang kita enggak ikhlas. Ya kalau bisa kasih semua, mau enggak apa-apa gitu. Intinya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang enggak boleh dengar saudaranya sakit, dia ikut sedih. Nah, itulah rahmat akhlaknya para wali. Mungkin pagi hari ini sampai sini saja pembahasan kita, karena insya Allah kapan waktu kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa mengamalkan akhlaknya para aulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tanya jawab enggak biasanya? Langsung aja ya. Karena udah kayaknya teh manisnya takut keburu dingin ya, sotonya keburu adem. Nanti kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir semua barokah, yang gak hadir, yang dengerin di rumah semua dapat taufik dan hidayah. Anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dikasih yang rezeki yang halal, taiban mubarakah. Mati kita husnul khatimah ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah. Suratul Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa ihtimana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah, salamun alik ya rafi'ashani wa daraji ya Rasulullah, salamun alik
يا رفيع شاني.